melaporkan situasi arus lalu lintas di simpang Gadok yaitu jalur puncak, melaporkan sejak pukul 07.30 kita sudah melaksanakan sistem one way. Namun sistem one way tersebut agak terhambat karena ada kegiatan dari Pemprov DKI Jakarta dan DKI saat melaksanakan kegiatan tiwok gathering di acara di Gunung Mas. Jika terjadi kepadatan di daerah Gunung Mas, kemacetan dan penguncian di daerah tersebut, mengingat kondisinya cukup padat dan cukup signifikan kepadatannya, sehingga praktis proses one way sendiri berjalan cukup lama, yang seyogianya sudah berlangsung sejak pukul 8.30 sudah terbuka lebar, ini baru terbuka lebar sekitar jam 9.30. Oleh karena itu, mohon kepada masyarakat agar lebih bersabar dan tertib berkendaraan, mengingat untuk jalur tadi pagi sendiri itu ada kepadatan sekitar kurang lebih hampir 15 km dari Simpang Gadok hingga ke Interchange Bogor, yaitu sudah melibi dari Gerbang Tol Ciawi. Yang ini pun kita pastikan pada saat pukul 13.00 kita akan melaksanakan sistem one way bolak-balik. Sebenarnya sudah dilakukan penormalan sejak pukul 11, kita lakukan sistem one way kembali dari arah atas menuju ke bawah, yaitu pukul 13.00. Sehingga masyarakat yang ingin menuju ke puncak pada waktu jam 13.00 itu sudah tidak bisa dilaksanakan kembali.